Pindah rumah dengan roller datar. Kebetulan sekali saudara sepupuku hari ini mengundang aku makan kue. Kalian mau tidak? Mau. Nah, ini dia apartemennya. Sepupunya Giant kira-kira orangnya seperti apa? Pasti dia orang yang ramah. Wah. Nah, silakan dimakan. Jangan ragu-ragu. Wah. Tapi apa benar kue ini buat kami semua? Benar, Kak. Padahal kami baru pertama kali ke sini. Kalian ini bicara apa sih? Temannya Takeshi itu berarti temanku juga. Kakak! Takeshi! Baik, kami makan ya. Selamat makan! Enak ya? Bagus, bagus. Enak ya? Kakak ini ramah sekali. Iya, benar-benar baik loh. Pasti dong, kakak sepupuku. Oh iya, Kak. Ngomong-ngomong, semua kue ini gratis, kan? Hah? Siapa yang bilang gratis? Begini, mulai hari ini aku pindah ke mansion yang di seberang sana. Aku ini sedang berhemat, jadi aku tidak menyewa agen pindah rumah. Jadi maksudnya... kami harus bantu angkat barang. Masa begitu sih? Kami tidak tahu. Apa? Kalau begitu kembalikan kue yang sudah kalian makan. Kembalikan sekarang juga. Baik-baik, kami akan bantu, Kak. Iya kan? Oh, begitu ya. Kalian tulus sekali untuk membantuku. Maaf merepotkan. Sunil, ternyata orangnya aneh. Giant. Mau bagaimana lagi? Dia kan kakak sepupuku. Baiklah semuanya. Ayo kita mulai sekarang. Baik. Kenapa angkat yang enteng duluan? Kasurnya dulu. 1, 2. Keluarkan semua tenaga kalian. Tunggu dulu. Ya, halo. Kencan. Sekarang? Iya, tunggu sebentar ya, maaf. Aku ada urusan penting, sisanya aku serahkan pada kalian semua. Tolong kerjakan secepat mungkin ya. Oh iya, kamar seberang lantai 3 nomor 1. Oh iya, di sana tidak ada lift. Semangat ya. Curang sekali. Waduh, aku baru ingat. Hari ini aku ada janji penting. Wah, ternyata aku juga. Kalau tidak pergi sekarang bisa terlambat. Iya, aku juga. Apa kamu bilang? Sekarang tolong bereskan sisanya ya. Tunggu. Berat. Tidak kuat lagi. Tidak kuat. Sendirian begini mana mungkin. Padahal di saat-saat begini. Sekarang aku harus bagaimana? Giant, apa benar nih nggak apa-apa menyerahkan semuanya pada Nobita? Benar juga sih. Dia itu tidak bisa dipercaya. Iya kan? Sepupuku itu orangnya kuat sekali. Mendalami 5 ilmu bela diri. Karate tingkat 3, Kendo tingkat 5, Tinju dan Aikido. Dan Kenpo dia juga bisa loh. Kalau begitu, sebaiknya sekarang kita bantu Nobita yuk. Benar juga. Bau apa ini ya? Bau asap. Gawat! Rumah sebelah kebakaran! Keluarkan semua perabotan! Cepat angkat saja apapun yang ada! Kenapa jadi seperti ini? Untung saja masih sempat. Wah, kebetulan. Sepertinya kalian sedang berkumpul. Kalian mau bergabung denganku? Pesta barbecue! Jadi asap itu bukan kebakaran ya? Jadi ini harus kita kembalikan lagi. Ah.
lemari ini rasanya ringan loh. Tadi kan ada semangat, ya sekarang tidak. Aduh, baru jam segini sudah malas-malasan. Doraemon, aku dari tadi menunggumu. Wah, jadi ini semua yang mau dipindahkan ke mansion seberang. Oh, makanya mustahil kan aku kerjakan sendirian. Ya sudah, kalau begitu kita coba pakai ini saja. Roller datar. Hah? Dengan alat seperti itu bagaimana caranya memindahkan barang? Nah, coba lihat dulu. Wah, kok lemarinya jadi kertas? Justru, kalau begini membawanya lebih mudah. Tapi kalau jadi kertas begitu bagaimana menjelaskannya nanti? Aduh, sakit. Taruhnya kira-kira di sini ya. Iya. Kalau tempatnya sudah oke, kita kembalikan dengan spray khusus ini. Wah, keren banget. Iya kan? Dengan alat ini pindah rumah jadi mudah. Oke, ayo kita selesaikan. Nah, sekarang begini. Berhasil. Ayo, lakukan lagi. Ini baru namanya seru, seru, seru. Hey, sudah selesai belum? Apa-apaan ini? Kenapa jadi begini? Kenapa barang-barangku jadi gepeng semuanya begini? Hei, dengar tidak? Aduh, berisik sekali sih. Soalnya dia berisik sekali sih, biar saja begini. Berikutnya digulung saja. Tidak ada yang kelupaan, kan? Tidak ada. Waktunya berangkat. Enteng, enteng. Kalau yang ini di sini, bagaimana? Sekarang waktunya spray ajaib ini. Waktunya untuk kembali. Oh, yang ini kelupaan. Aduh, pokoknya harus kembalikan seperti semula. Loh. Semuanya sudah selesai ya? Hah? Ini semua kalian yang kerjakan? Wah, kalian sahabat sejati. Ada-ada saja. Akhirnya kita selesai juga. Iya. Tapi pindahan sepupumu bagaimana ya? Kalau nggak kita lakukan apa nggak apa-apa, Jayen? Kamu belum tahu dia sih. Kita bisa dibuat babak belur nanti. Kita kembali saja yuk. Iya. Aduh, kakiku. Aku juga. Aduh, badanku pegal semua. Sepertinya aku hampir pingsan nih. Masa iya Nobita melakukannya sendiri? Itu sudah pasti nggak mungkin. Iya juga sih. Aku tahu. Kita pasti salah masuk apartemen deh. Harusnya yang di seberang. Masa iya? Iya benar. Karena kecapean kita jadi salah gedung. Jadi begitu. Kita salah gedung. Berarti belum ada satu pun yang dipindahkan. Ayo cepat. Kita harus cepat, Juneo. Kalau dia keburu datang, gak bisa kita. Sebenarnya, aku baru saja pindah ke mansion yang lebih bagus, loh. Oh iya, benarkah? Wah, pasti enak ya. Silakan masuk. Kenapa jadi begini? Selamat datang. Aku
baru bekerja dengan semangat loh, Kak. Kakak? Kalian! Itu seperti suara Jayan dan Suneo. Ada apa ya? Jangan lari, kalian! Sebenarnya apa sih yang terjadi, Doraemon?